Keanu, mama mau ngajakin Keanu jengukin anaknya Om Bikia sama Om Irwan. Tapi nggak jadi, kayaknya Keanu lagi nggak enak badan ya. Nanti mau aja ya. Kita mau jengukin anaknya Irwansyah sama Saskia bosku. Cuman Keanu nggak ikut. Bangun tidur Nah inilah aku udah siapin kado barang nama Keanu nih. Keanu kan yang suka robos-robos disini, Keanu suka kasih dia. Jadi aku udah siapin kado, cuman belum sempet dikadoin, lagi beli buku kado. Kenapa? Itu angsa. Oh yaudah. Jadi ini kadonya bosku nih, kemarin sama Keanu. Keanu juga punya mainan ini nih. Coba ambil jadinya yang di situ. Belum datang bagas begitu kertas kado. Jepit tangannya, jepit tangannya, jungun dong kalau mau buka. Nah, apa yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat? Jadi hari ini kita mau jemukin Irwansyah sama Saskia melahirkan, bawa kado kembali sama Keanu sama. Tadinya tuh aku tidurin Keanu sekalian, gimana kondisi Keanu. Kata papanya ajak Keanu. Terus bilang kalau gak mungkin kan gak mungkin diajak, karena kayak cranky. Terus bilangnya tidak mungkin mampet. Jadi lebih baik Keanu istirahat di rumah aja bosku. Ini ntar aku ketemu suami aku di rumah sakit langsung. Ini kita lagi nungguin kertas kadonya, karena gak ada kertas kadonya. Tapi kalau mungkin nanti nggak keburu, aku mau nanya dulu deh, jangan apa belum. Mama bawa ya kita nggak kadoin. Bisa dengan terpaksa tidak pakai kertas kado. Ya udah kalau gitu bosku. Bosku, walaupun kali ini Keanu cranky banget, tapi Keanu bakalan punya teman baru loh. Yes, betul banget. Anaknya Tante Saskia Sungkar dan Om Irwansyah. Kita lihat yuk keseruan Mama Paula dan Papa Baim jengukin dedek bayi. Hai bosku, wah kita udah di rumah sakit nih. Tante, mana ini gue? Masker. Oke, bosku, sekarang kita sudah nih. Sudah ada di rumah sakit. Mau lihat si Allah namanya Akusya. Siapa ya? Sekarang nih menunggu Paula, katanya Paula udah mau datang.